Pemain terbaik. Kami sebenarnya tidak bersedia dengan kami punya tim yang ada ini. Ini psycho saja. Tapi atas daya usaha kami, satu tim, kami bersatu padu, kami dapat mengalahkan tim HQ1. Siapa? Belum raja itu. Waktu itu hari lawan berada. Game over. 31 game over. Sepatah kata, sepatah kata. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. JKR boleh. Oke. Harapan dan visi untuk buat Ontor ini untuk mencari bakat-bakat baru, pemain-pemain baru yang boleh diserap ke barisan 12-an barisan utama untuk bola tampar JKR Sabah. Sebenarnya banyak yang bakat-bakat baru, pemain baru, tapi cuma nampak suasana itu meriah untuk game ini, sama ada tim pemainan dalam kekeluargaan JKR Sabah dan dapat mencari bakat-bakat yang belum pekerja-pekerja baru yang baru masuk, baru dicungkil daripada semua daerah-daerah dan terutamanya ibu pejabat yang bertempat di tuan rumah, sebagai tuan rumah kali ini. Bagi pendapat saya, boleh jarakan 2 tahun lah seperti biasa, Johanan, sukan KPI, dulu KPI, sekarang Kementerian Kejaraya Sabah, macam mana Malaysia juga, dan JKR Sabah lah, seperti biasa. Yeah.
Oke, saya Ayah Zaniman, pengurus pasukan HQ 1 bagi perlawanan di peringkat HQ lah. Jadi dari segi pengalaman pertama sebagai manager di perlawanan Mula Tampar kali ini, saya rasa persediaan yang kami buat pada mulanya agak sukar untuk mencari pemain sub. Saya sendiri sebenarnya bukanlah pemain Mula Tampar ataupun seorang yang arif pasal Mula Tampar, tetapi yang kita lihat semangat di JKR ini adalah semangat kerjasama di antara semua kaki tangan, tidak kira mengira cawangan. Jadi kejuaraan Mula Tampar kali ini saya sangat bersyukur karena kita digabungkan dengan beberapa cawangan. Seperti kami SQ1 yang digabungkan di mana semua JKR putatan digabungkan. Cawangan elektrik, cawangan mechanical, cawangan store, cawangan arkib, dan cawangan penbornya. Jadi di situ kita dapat lihat, kita dapat mengenali satu sama lain, terutama dengan staff-staff yang baru masuk. Jadi saya lihat persepahaman itu kita dapat wujudkan, bukan saja di dalam bidang sukan ini, sebaliknya di masa akan datang untuk kerja-kerja yang akan datang. Jadi secara keseluruhannya, bila saya lihat pada perlawanan pertama kami ini, walaupun kami adalah kira begini ataupun kemudian underdog, tetapi semangat yang ditunjukkan, semangat pasukan yang ditunjukkan akan pasti mungkin akan dapat dipupuk di dalam diri masing-masing, sama ada di dalam bidang sukan ini untuk kita bawa ke Johor nanti, ataupun di dalam bidang kerja untuk membawa JKR ke tahap yang lebih tinggi. Majulah sukan untuk JKR. Oke, okay, saya Muhammad Zamri dari HQ, kumpulan HQ 3. Saya kapten bagi kumpulan ini. Komen saya pasal game perlawanan tadi agak sengit, cuma nasib tidak menyebelahi kami. Dan kami akan cuba lagi yang terbaik untuk hari esok. Oke, okay, insya Allah kami akan buat yang terbaik, kami akan cuba. Setakat ni memang HQ 2 ni lagi, tim HQ 2 ni lagi memang hebat, sebab dorang ada player state, dan kami baru, tim baru ditubuhkan dan baru training selama 2 hari. Tapi so far so good, okey lah, boleh lah untuk game ini, dan insyaAllah besok kami akan cuba try the best. Terima kasih.